sesuai dengan hukuman ancaman maksimal hukuman seumur hidup. Ketiga tersangka ini sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena ada indikasi bahwa korban menjanjikan bisa menggandakan uang sehingga saudara T ini ya memberikan uang kurang lebih 60 juta rupiah yang dijanjikan oleh korban bisa ya menggandakan sampai bernilai 18 miliar. Kemudian saudara W ini ya memberikan uang kurang lebih 8.200.000 ya yang dijanjikan oleh korban bisa bernilai kurang lebih 2,5 M. Karena dengan batas waktu yang telah ditentukan ya, korban tidak menepati janji dan pernah ketiga tersangka ini diajak semedi di wilayah Cianjur di Pantai Jayanti mandi air laut semedi ya bersama-sama dengan tiga TSK dan korbannya ya. Namun demikian sesuai dengan janji yang sudah disepakati ternyata dana yang kurang lebih 20 M tersebut tidak kunjung dijanji oleh korban sehingga ada inisiatif dari tiga tersangka untuk menghabisi nyawa korban.